Sekarang sudah jam berapa? Hah? Sudah subuh? Haha, aku harus kerja. Aduh, telat nanti. Aduh, aku harus cepat-cepat. Aduh, aku juga tidak punya kendaraan, jadi tidak cepat. Aduh, nanti dimarahin lagi sama bos. Aduh. Cepat-cepat. Tuh, jauh banget lagi jalannya. Aduh. Aduh, cepat. Aduh, dimarahin nih nanti. Tidak, tidurnya kemalaman lagi. Ya udahlah, nanti aku tidak tidur malam-malam, nanti telat. Oh, ini dia kabarnya. Aduh, nanti dimarahin lagi. Aduh, apa ini? Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi. Kamu ini telat ya, sekarang sudah jam 6. Kamu kenapa telat? Hah? Sekarang sudah jam segini, kenapa kamu bisa telat? Hah? Iya Pak, maaf soalnya saya tidurnya kemalaman jam 12 malam. Maaf ya Pak, saya telat karena tidurnya. Dahlah nggak apa-apa telat, yang penting masih bisa kerja. Ini bersihin dulu lah tempat kantornya bos saya. Bosnya lagi keluar. Lagi mau sarapan dulu, sepertinya dia belum sarapan. Oke, di sini. Oke, sini. Apa nanti gajinya diturunin ya? Nah, sudah selesai kerja, waktunya pulang deh. Kira-kira ngapain ya? Oh, mau main game ah. Sekarang mulai kayak gini. Oke, kita akan pulang ke rumah. Salah rumah lagi. Salah, mau pulang dulu. Nah, udah mau sampai rumah nih. Nah, ini dia rumahnya. Selamat datang rumah. Aduh, enaknya. Oh ya, tadi aku mau main game ya. Aduh, aku mau main game apa ya? Aha, Minecraft aja lah. Seru kayaknya. Main dulu. Udah selesai main game. Coba kalau aku bisa jadi seperti developernya Minecraft, bisa bikin game. Cuman aku punya tabungan. Apa aku bikin game aja ya sendiri? Ya udahlah, aku ambil uangnya dulu. Nah, sudah nih. Aku sekarang mau ke tempat elektroniknya dulu. Buat beli laptop baru, buat bikin game. Oh, ada mobil nih. Gak ada yang lihat kan? Jadi aku ambil aja. Biar cepat. Oke. Vroom. Gak apa-apa lah, yang penting gak ketahuan. Bye. Gak apa-apa lah mencuri. Ayo kita ke tempatnya. Kesini.
ke sini jalan. Aduh, hampir aja nabrak. Oke. Nah, itu dia tempatnya. Oke. Oke, sudah sampai waktunya aku mau beli laptopnya. Mana ya laptop? Ini dia. Kok nggak ada orangnya ya? Ya udahlah, aku taruh aja di sini. Sekarang aku ambil laptopnya deh. Nah, yeay, laptop baru. Oke, aku taruh dulu lah. Nah, oke. Oke. Kita akan duduk di dalam mobil. Sampai di rumah, buka pintu. Oke. Cuman aku masih bingung gimana cara bikinnya ya. Mungkin aku lihat dari YouTube aja ya lah. Coba aku search. Nih dia. Aku nonton dulu lah. Oh, jadi kayak gitu. Susah juga ya. Ya udahlah, aku mau bikin gamenya. Oke. Cuman aku bingung mau bikin gamenya gimana. Mungkin dalam satu aplikasi game itu banyak gamesnya. Ah, ide bagus tuh. Cuma nama gamenya. Aku tahu. Kasih nama Roblox. Nah, itu nama bagus tuh. Wah, yaudah sekarang aku mau bikin dulu. Oke, gamenya sudah jadi. Cuman aplikasinya dikirimnya aku kasih di Play Store, di PC, atau komputer, dan juga mobile. Nah, itu ide bagus tuh. Yaudah, oke, langsung aku kirim. Coba aku cek dulu ada game baru nggak ya? Ini game apa ini? Namanya Roblox. Coba aku lihat dulu gambar-gambarnya. Dari gambarnya sih keren. Coba aku install. Oke, sudah. Coba aku mainin. Oh, di sini ada tombol loncat dan juga tombol maju. Coba aku mainin. Wah, ternyata seru banget. Aku harus kasih tahu nih ke semua orang biar game ini populer karena game-nya seru banget nih. Oh, iya, di sana tuh ada orang. Coba aku samperin. Itu kan temen aku, Budi. Ya udahlah, aku samperin. Budi, lihat nih, ada game baru. Hah? Game apaan? Perasaan nggak ada game baru . Coba aku lihat sini. Wah, ternyata ini gamenya juga seru ya. Aku mau. Bye. Halo semua permisa yang ada di rumah, saya akan memberitahu bahwa ada game baru yang sekarang sedang viral, yaitu namanya adalah Roblox. Kalian tinggal download aja gamenya. Baik, saya mau main dulu ya.
Oke, jadi ini gamenya seru banget ya, sampai satu saya lagi kerja breaking news, saya main. Waduh, karena ini gamenya seru banget ya, sampai-sampai ya, saya loncat-loncat tuh, seru banget ya, seru banget. Ini saya duduk lagi lah. Oke, jadi permisah, semua yang ada di rumah harus download game ini, karena ini game seru banget. Oke, ketemu lagi di breaking news selanjutnya. Nah, ini kok kenapa ya bunyi suara mulu? Hah? Ternyata game aku Roblox sudah di-download dengan 3 miliar orang. Aku tidak nyangka aku bisa bikin game sebagus ini. Cuman sehari. Waduh, parah ini. Oh no, kenapa bisa terjadi? Game ini bisa menjadi lebih banyak orangnya. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Baik, permisa. Jadi di sini ada yang namanya adalah Faiz, yaitu saya bingung lagi. Jadi ini adalah developernya Roblox yang game-nya yang sedang viral itu. Oke, silakan diperkenalkan. Oke, halo, nama saya Faiz. Saya adalah developernya Roblox ya. Jadi buat permisa yang sudah download game Roblox ini, terima kasih ya sudah mendownload gamenya ini. Nanti saya juga sering ada update untuk game Roblox ini ya. Oke. Cerita dari awal mulanya developernya Roblox itu, aku ini imajinasi aku sendiri ya, jadi mohon dimaklumi. Nah ya, itu karena ini aku bikinnya sendiri ya, ceritanya itu ya itu imajinasi aku aja lah. Oke, kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya, agar aku semangat untuk bikin videonya. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.